Halo kofren, di sini kita diminta untuk menyebutkan sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Secara umum, sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik ada empat. Yang pertama, gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yakni sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sifat yang kedua, gelombang elektromagnetik tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet, karena tidak bermuatan listrik. Sifat yang ketiga, gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Sifat yang keempat, energi dari gelombang elektromagnetik bergantung pada besarnya frekuensi. Hal tersebut dida didasarkan pada persamaan Planck, yakni E sama dengan hf. E mewakili besaran energi, h mewakili tetapan Planck, dan f mewakili frekuensi. Untuk h H ini merupakan tetapan Planck, di mana besarnya 6,626 kali 10 pangkat min 34 jul sekon. Cukup sekian pembahasan video kali ini, sampai jumpa di pembahasan yang berikutnya.